Seorang ayah mengaku syok dan tak menyangka ketika mendapatkan kiriman video syur yang ternyata diperankan oleh sang anak. Sang anak mengaku melakukan aksinya lantaran dipaksa oleh sang kekasih. Aksi keduanya diketahui sudah dilakukan sejak pertengahan April 2021 lalu. Dilansir Tribun Banten.com, Kasupak Humas Polres Palopo AKP Edi Sulistiono mengatakan orang tua dari pemeran perempuan dalam video itu telah melapor ke Polres Palopo. Pemeran video 30 detik di Palopo, Sulawesi Selatan itu diketahui berinisial WM dan juga DL. Video syur tersebut dikabarkan sudah beredar luas hingga sampai di tangan sang ayah pemeran perempuan. Saat dikonfirmasi, sang anak mengakui perbuatannya. Ia juga mengaku melakukan aksinya lantaran dipaksa oleh sang kekasih. Tak terima, sang ayah pun melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya pelaku pun berhasil ditangkap di kediamannya. Barang bukti dari pelaku juga telah diamankan, yaitu berupa dua ponsel genggam. Ketika diperiksa, pelaku mengaku mengambil video secara diam-diam. Atas perbuatannya, kini pelaku disebut terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara. Demikianlah informasi dari Tribun News Update. Nantikan informasi selanjutnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.